Sini sini, Sek, 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 lihat papa, papa, papa. Seneng banget dia, lihat tuh, 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 tuh. Kita di mana, bro? Gue rada curiga juga nih. Kita di ujung nih, di istananya Frozen, bos. Yakin gak, Ji? Ini gak ada jalan, Ji. Lo mau lewat mana, mau ngeglinding? Hari ini udah 2 hari di Tokyo, sekarang kita mau pindah ke Hokkaido, mau main snow. Di sana kita akan 5 hari ya. Dari Hokkaido kita akan ke Osaka. 4 hari, ya. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam dan dari sana kita akan lanjut ke Osaka. Dari Osaka kita akan ke Kyoto. Dari Kyoto kita balik lagi ke Tokyo dan pulang ke Jakarta. Oke, sorry. Kita banyak banget, plus kita bawa Suriname. Hai. Kita lagi nunggu kereta, jadi kita langsung naik MRT ke Narita Express. Ya, langsung kan? Flight kita jam berapa? Jam 2? Jam 2, ya perkiraan sekarang jam 12, jadi gak buru-buru banget, gak gerasa gerusu. Perkiraan sampai di Hokkaido itu jam 5. Pas makan malam ya. Seru banget lah pokoknya. Terlihat sulit tapi ketika dijalankan ternyata bisa semuanya. Benar enggak? Narita ke Narita pakai sendal. Apa lagi ngomong? Salah ya nanti. Salah kereta nih kayaknya nih. Ada di sana Narita di sana. Jadi lu share ke kita juga nih kenapa sih? Tunggu. Ini katanya enggak berhenti di tang, enggak berhenti. Enggak apa-apa. Narita kookou nara ikimasu. Plan B nya apa kalau salah? Harus ada plan B lagi. Plan B nya tuh yang berstasiun berikutnya. Terus? Berstasiun berikutnya nyari Narita. Oke, okay. Plan C nya? Kok HP gak ada? Naik taksi kan tadi. Itu. Ke Sapporo naik apa selain itu? Vel? Gak ada, cuma naik pesawat. Cuma naik pesawat? Ada Shinkansen dong? Gak nyampe. Masa? Emang harus pesawat? Bukannya bisa naik bus atau apa gitu ya? Itu lama banget. Iya kan? Setahun gue bisa deh. Lama banget. Hah? Terus harganya sama kayak kita naik pesawat. Berapa naik bus? Berapa lama? 5 jam berarti. Iya. Dedekan ya? Enggak lah. Gue mau hura. Hokkaido! Kita udah... Ntar lagi. Jam 2 nih. Yuk, pas kita boarding. Uji, sedih. Kenapa sedih? Sedih gak tapi? Sedih itu kayaknya sedih. Apa? Sedih. Iya, kenapa sedih sedih? Lu nanya nih, kenapa sedih? Sakit banget. Apanya yang sakit? Bahu gue. Karena bawaannya banyak banget. Terus lari-lari. Aduh. Ya, bray, gue mau kencing, bray. Dilarang merokok. Ya. Sampai di Hokkaido. Suri udah excited banget dari tadi di jendela ngeliatin apa namanya salju. Suri, papa mau main ini nih. Lihat. Lihat tuh gambar itu, lihat. Nih. Dia takut gue jatuh. Iya. Iya enggak boleh, enggak. Enggak boleh. Welcome to Sapporo. Akhirnya kita sampai juga. Dan sekarang jam 7:30 malam. Kita mau cari tempat makan. Makan malam sekalian nyari supermarket karena untuk stok makanan minuman di penginapan kita. Dan Suri lagi happy banget lagi main salju. Untuk pertama kalinya nih dia lihat salju. Salju di dalam kehidupan nyata. Biasanya dia lihat di film Frozen Elsa. Hah, Suri, ini lihat. Sini, saya lihat papa. Tuh.
seneng banget dia ya. Tuh. Jalan, Nit. Tuh. Oke. Ambil. Kita habis makan sekarang, tapi sebelum kita pulang ke hotel, kita harus ke supermarket untuk beli Agus Syariah. Untuk beli apa? Breakfast, keperluan-keperluan lah. Suri. Jadi hari ini kita bakal explore Hokkaido. Kita kemana? Ke Takino Suzuran. Takino Suzuran. Eh, anak papa. Eh, sini kam, kam. Sini sayangku. Thank you sayang. Mantap. Keren ya burung gagak. Ada filmnya tuh The Crow, Brandon Lee yang main. Kita udah sampai di snow, lihat. Oh. Happy? Kita naik bus dulu ya, Suri bisa tidur di bus. Apa tuh? Challenge kedua. Oh. Apa nih? Apaan tuh? Seharian pakai kata empoy. Gak boleh pakai kata gue. Oke, okay. Ya itu mana nama gue, bro. Dimana sekarang nggak boleh pakai gue, tapi pakai empoy. Oke. Coba bilang dong, empoy itu apa sih? Empoy nama panggilan kecil gue. Panggilnya empoy. Jadi empoy sekarang sama Suri mau ke Suzuran Park ya, Nit ya. Iya, ini hidung Nit merah. Nah, dan lapar ya, Nit. Iya. Jangan lagi kita. Tadi di love sama yang gue buka baju. Stories. Mantap ya warga ya. Pemandangannya putih, Bos. Kayak kue putri salju. Kita di mana, Bro? Gue rada curiga juga nih. Oke. Kita di ujung nih di istananya Frozen, Bos. Kita sama-sama buta, nggak tahu Jepang, bermodalkan GPS, dan gue udah antisipasi itu akan terjadi. Ya Uji emang dulu lama di Jepang, tapi dia nggak gede di Tokyo, gitu. Tadinya tuh, harusnya kalau ngikutin Google Maps, itu tuh harusnya naik bis 106. Tapi, pas lagi ngantri, tiba-tiba 108 datang tuh. Taunya, diberhentiin. Di antah berantah kita udah di tengah gunung, udah di entah di mana itu. Nah, kita nyasar guys, bukan di Takino Suzuran, tapi kayaknya sepertinya nyasarnya ada sesuatu yang ada faedahnya gitu kita nyasar. Tuh, lihat kayak ada patung-patung giant kita ngeliat nih. Ke tempat yang menarik. Coba kita lihat itu ada apaan di situ. Yuk. Itu ya traveling gini kan, nyasar jadi sesuatu yang baru. Yeah. Bener. Tapi abis ini cari makanan dulu ya. Iya nggak? Pas sampai ke sana, pas berhenti, ternyata kita ada di satu tempat baru yang maksudnya baru tuh maksudnya kita belum pernah tahu gitu ya, belum pernah lihat juga, namanya di Hill of Buddha. Akhirnya ya udah deh, daripada kita buang waktu, mendingan kita explore dulu di sini. Kita pukul mau Suri? Yuk. Satu, pegang. Dua, tiga. Dadah.
Guys, ini ya buat 2023. Papa, bonekanya besar. Siap. Oke. Guys, 2023 ya buat kita semua. Sehat, bahagia, sukses kerjaannya, dan ceplok meroket. Guys, buat kalian semua yang lagi nonton, buat kita semua yang paling penting, sehat, bahagia, sukses 2023 tahun kebaikan. Amin. Setelah itu semua beres, waktunya kita udah coba kita pindah ke tempat yang memang kita mau tuju, yaitu Takino Suzuran Hill Park. Bangsat emang. Kita gagal ke dua tujuan. Yang pertama kemana? Takino Suzuran. Takino Suzuran itu yang taman itu ya, yang taman yang bisa nyobain ski, yang bisa nyobain merosot pakai ban. Yang kedua ke Museum Bir Sapporo. Udah nyasar, dingin, terus habis itu Uji pengennya ke lurus ke depan, tapi di depan kayak nggak ada ujungnya. Ayo sayang, ayo, kita harus buru-buru sayang, nanti hujan, ayo, yuk, nanti kamu ngomel-ngomelnya nanti aja ya. Oke, jalan aja dulu, oke? Karena gue pun sebenarnya ini adalah kota yang baru buat gue, dan gue pun nggak pernah keluar dari Nagoya dulu, jadi kayak whole new level. Gimana hangatin? Tadi sengaja. Ah, pakai itu. Pakai, masukin. Ini anget punya kakakmu. Enggak, ini anget. Itu yang bener-bener gue kayak, aduh, gue harus ikut yang mana nih? Gimana nih? Sorry, kedinginan. Terus masih mana hujan salju lagi, cuaca makin dingin. Mana tangannya? Sini, give it to me. Udah. Masukin tangannya. Masukin bisa. Ay, papa sudah bawa. Sekarang dengerin papa. Dari tadi papa udah bilang, jangan pegang salju. Suri tetap pegang. Ya rasanya kayak gini. Dah, mana tangannya? Sini. Gak apa-apa, itu nanti. Gak apa-apa saya, gak apa-apa. Ya makanya dengerin papa kalau papa ngomong. Terus satu lagi Anggun bilang ternyata mapnya di belakang dan harus belok kiri. Dan ini sering terjadi antara map Uji dan map Anggun yang nggak sinkron. Ini yang ke kiri ada nggak? Nggak ada. Kiri ada, yuk. Yuk. Dan apa? Hah? Lagi cek. Nggak ada ya? Nggak ada berarti, belum nggak dibuka berarti. Nggak ada, jalan ke bawah. Ayo dong please, yang mana nih? Gue udah jalan. Gue pikir yang map yang arahnya Uji tuh udah bener. Dan udah ada rumah di sebelah kanan. Dan gue pikir tuh udah deket sama halte atau terminal gitu. Eh ternyata salah dong. Gue kan juga nggak tahu ya tempat itu di mana. Jadi gue ngikutin si Google Maps. Dan kita harus muter balik lagi. Dan ketika muter balik lagi, yakin gak, Ji? Ini gak ada jalan, Ji. Wah. Udah bener itu. Hah? Jalan ini lihat gimana? Ji, itu udah gak ada jalan, Ji. Kalau lo mau lewat mana? Mau ngeglinding? Ngikutin map makanya. Ya lihat jalanan lah, jalanan manusia, bro. Kita kan bukannya rusak kita. Mana? Tapi itu ditutup deh kayaknya. Ya kan? Dipikir kita rusak kali bisa lewat hutan.
Salah lagi buntu. Hah? Kau hanya kesusul ya, bisa. Aduh, yakin lo, itu mobil berhenti lo tuh. Tuh. Abang mulai panik, mulai nanya-nanya ke gue, ini sebenarnya kemana sih? Kayak... Lo juga panik kan? Panik. Mau panik gimana? Mau yang ada kalau misalnya semua panik, ini panik. Gue panik juga akhirnya. Ini anak makin panik yang gue gendong. Tuh kan, karena situasinya di sana juga dingin banget, udah sampai minus berapa ya? Mungkin sekitar 15-17, pokoknya minus. Cuacanya kan lumayan dingin, minus 18 lo, gila. Dingin, bos. Surya aman? Hah? Lu apa, mau double jacket lagi nggak? Mau lagi? Enggak. Mau kalau mau jaket lagi bilang papa ya. Ya. Ini dingin aja. Enggak. Aman. Pel. Enggak nih bener enggak? Hah? Iya sayang, maaf. Oke. Dan alhasil kita balik lagi ke tempat awal kita diturunin. Oh, udah hangat. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Ya namanya trip, ya adventure ya ini. Yang harus dinikmati adalah bukannya tujuannya, tapi bagaimana perjalanannya. Seru, kebersamaan kita, happy vibes-nya, bener gak sih? Bye. Beres untuk hari ini, sebuah adventure yang gak akan pernah dilupakan. Tapi seru, yang penting Suri udah bisa main salju. Dan kita makan enak, dan kita sekarang kembali ke hotel. Walaupun challenge gagal ya bang hari ini ya. Ya, challenge gagal. Oke, nggak apa-apa, gue terima. Dan besok kita pergi ke zoo ya, iya kan? Ya. Kita ikut tour, dan harus bangun pagi, jam? Jam 7:30 kurang, jam enggak. 7:30 kurang ya. See you guys. Besok akan lebih seru lagi. Bye. Happy banget lihat penguin. Ah, lihat nih ya. Dapat gak nih? Gini, hap, gini. Wah. Wah. Makan punya monyet. Wah. Enak gitu. Gawat, bro.